Okay. Assalamualaikum. Selamat datang. Kita berjumpa kembali dalam channel. Okay, hari ni aku ada terima satu parcel. Parcel ni drone parcel. So aku nak tunjuk, dah lama aku tak buat video unboxing macam ni. So, jadi hari ni aku nak tunjuk ke korang apa drone yang aku beli ni dan dia punya model apa dan macam mana rupa dia, cantik ke tak cantik. Kita tengok. So untuk korang nak tahu kedai mana aku beli, korang boleh tengok kat ruangan description. Aku akan share dalam description. Tapi harap-harap ada lagi lah stok kat kedai tu. Okay, so drone yang aku beli adalah Aziz Flying. Brand daripada Aziz Flying. Drone 5 inci Aziz Flying Manta. Nampak tak? Aziz Flying Manta. Manta 5 inci. Dia yang ini aku pilih yang PNP lah. Dia dah siap ada PNP, maksudnya dia tinggal masuk dia punya receiver lah. Okay, dia dah siap ada dia punya motor, siap ada dia punya flight controller, ESC, kamera dah siap, semua dah siap. So tinggal masuk dia punya receiver, kita bind dengan remote, then dah boleh terbang lah. Okay, yang itu dia nama PNP. Kalau yang sekali dengan receiver, dia panggil BNF, bind and fly. Okay, so apa lagi kat dalam, dia datang sekali dengan bateri. Dia bukan package lah, dia bukan pembelian combo lah. Jadi ni aku sengaja beli dengan bateri sebab bateri aku yang 6S dah rosak. Terpaksa lah beli bateri tambahan dua. Okay, sebab beli pada dari kedai yang sama, kita dapat jimat dia punya cost shipping lah. Okay, bateri yang aku beli ni dia nama Dodge.com 1380mAh 6S 6 cent. Okay, so cukup lah 2 biji bateri. Okay, sekarang kita tengok isi dalam dia. Nampak jelas tak? Okay, nampak isi dalam dia. Apa yang saya bagi pada kita, okay, dia bagi kita prop 1, 2, 3, 4 set prop. Okay, empat set prop. Yang asalnya dia cuma sepatutnya ada dua, dia bagi dua set lah. Dua set ke satu set ni tu. Tapi hari tu dia saya ada kontak saya, dia kata dia akan bagi free gift lah. Free gift prop. Prop dimensi ni aku dah ada banyak lah. Kalau ni memang aku main dimensi sebelum ni, ada banyak aku tak apa untuk spare part kan. Okay, so sekarang kita masuk macam mana kita tengok dia punya drone ni pula. Okay, ni dia punya connector dia. Okay, alamak, cantik lah pula. Oh, ini nak bagi orang lain pakai ni pun, alamak, cantik lah pula dia punya bentuk dia. Oh, dia punya flight controller dia. Dia flight controller stand sekali dengan ESC kat dalam ni. Ini flight controller daripada Aziz Flying yang dia punya model nama dia apa? Aziz Flying iStack tak silap. Dia 50m ESC. Tengok dia punya motor dia, motor Aziz Flying punya motor 227 1960kV 6S punya spec. Kemudian dia datang sekali dengan kamera digital A unit daripada DJI. BNP dia tak ada dia punya receiver, dan model yang aku beli ni dia tak ada buzzer dia tak ada. Kemudian dia punya ni apa nama, GPS dia, GPS modul tak ada. Tapi aku memang dah ada GPS modul sebelum ni pakai, so tak payah belilah, tinggal tambah je. Okay, so apa yang membezakan dengan drone 5 inci yang lain? Kalau biasa kita lihat dia punya drone 5 inci, biasanya dia punya power supply dekat belakang kan. Ni power supply dekat depan. Power supply dia dekat depan, dia bagi jadi kita punya bateri ni. Contoh aku punya bateri ni, dia akan sambung sini lah.
Adik beti CNS aku. Masalah sagging dan masalah rosak lah. Okay. So dalam pembelian dia bagi kita ni dua axis spline strip, kemudian bagi kita skru untuk kita punya GoPro mount. Tapi aku tak ada GoPro, aku ada KDX pinat. So aku akan pakai KDX pinat punya mounting. Okay, connector, probe. Lagi dalam kotak, dalam kotak dia tak ada apa, dia tak ada bagi apa lagi. Dia punya manual pun tak ada. Okay, so sampai sini saja unboxing untuk drone baru aku, koleksi aku yang terbaru. Tak tahu berapa lama aku akan bertahan dengan drone ni. Kalau ikut sejarah aku punya iFlight ebook, bertahan selama setahun, dua tahun juga gitu. Bersama dengan aku, bagi aku jual, ingatkan nak pencin daripada 5 inci, tapi atas faktor kerja terpaksa membeli 5 inci balik. Atas faktor kerja, fahamlah eh. So untuk siapa yang berminat nak beli dekat mana, boleh direct daripada laman web Easy Supplying, dan boleh beli direct daripada local seller macam aku beli daripada DFS. Nanti aku akan share dekat ruangan description dia punya link. Okay, so itu sajalah. Nanti untuk part seterusnya nanti aku akan share macam mana kita nak install setup, nak link dengan kita punya remote, kita nak setup punya flight mode, kita nak setup dia receiver guna Betaflight, kita check dia pakai Betaflight version berapa, kita check dia punya EAC pakai version berapa. Itu nanti dekat next part lah. Okay, terima kasih. Itu saja.